Jadi, Miss ngasih kita tantangan untuk nyari 4 kata kunci yang bisa ngebuat Natal tahun ini jadi lebih berarti. Hope, peace, joy, and love. Ini adalah clue utama yang Miss kasih sebagai panduannya. Kamu lagi ngapain? Aku lagi nyari peace, Ci. Kita berdoa yuk, Pa. Tenang ya, Pa. Makasih. Pa! Ma! Kertas clue aku hilang! Ayo, yuk, Ci! Bantuin dulu dedek kamu. Aku heran. Kenapa sih gak ada yang peduli sama aku? Emangnya cuma tanaman itu aja yang bisa jadi teman aku cerita? Maafin papa sama mamanya, Ci. Maafin aku juga ya. Harusnya aku sering cerita sama papa mama juga. Makasih ya, Pa. Jadi, cukup bagiin cerita sederhana ya. Kita bisa bagiin sukacita. Makasih, Pak. Oke. Aku pokoknya gak akan kalah. Gak akan nyerah. Tinggal satu lagi. Kita mundur lagi ke belakang. Ada 4 clue. Ini tentang Natal. Ada hope, peace, joy, and love. Dan ini tentang diri kita dan orang lain. Oke. Kita coba ulang lagi. Kalau Natal kali ini tentang care, pray, dan sharing, maka love adalah. Gimana ini? Masih belum selesai lagi. Tinggal jawaban terakhir. Kita bantu aja. Jangan nih, Ciko pasti bisa. Mah, Pa. Kayaknya aku punya ide deh. Gimana? Jadi Surprise!
Ciko kan udah semangat nih seminggu ini buat tantangan gereja. Jadi kita siapin makanan kesukaan itu Ciko supaya Ciko lebih semangat. Yeay, seneng gak? Seneng dong. Makasih ya, Mah. Mah, Ci. Sama-sama. Ci, Dek. Kadang hal-hal yang kita inginkan ternyata ada di sekeliling kita. Dekat, bahkan kita tidak menyadarinya. Kayak kasih Tuhan untuk keluarga ini. Ya kan? Nah, Ciko, meskipun Ciko nanti gak menang, kita tetap sayang sama Ciko. Kalian kan anak kebanggaan papa mama. Betul, Pak. Yuk, kita sekarang makan yuk. Kenapa sih, Pak? Kamu senyum ya. Aku rasa ini jawaban yang semua kita butuhin. Gak penting lagi menang atau kalah, atau mystery box. Karena Natal kali ini ngajarin aku banyak hal. Dan mendekatkan aku dengan hal-hal yang selama ini ternyata aku butuhin. Peduli sama orang lain, menemukan cara sederhana merasakan damai, berbagi cerita untuk saling menguatkan. Dan semua ini bisa terjadi, karena adanya kasih terbesar yang ada dalam perjalanan ini. Yes! Kasih Tuhan sama kita. Kasih Tuhan ini ada di mana-mana. Thanks God for this challenge.